ini kita bikin slip knot ya. Kita bikin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di sini kita bikin sini ya, double crochet di start di ketiga ya, isinya tiga di sini, 1, 2, 3 ya. Udah gitu kita pindah ke sebelahnya, ke bawahnya, isi tiga lagi double crochet, jadi each loop isinya tiga ya, 2, 3, terus sebelahnya lagi tiga lagi, 1, 2, 3, pindah lagi sebelahnya tiga lagi ya, jadi tiap loop itu isinya tiga ya. Oke, sampai terakhir ini masing-masing diisi tiga, dia akan membentuk spiral seperti ini ya. Diteruskan sampai terakhir ya, sampai yang dua, sampai di sini ini terisi tiga semua. Simple, tapi hasilnya bagus. Hasilnya spiral ya. Nah, diteruskan ya. Ini sudah selesai ya. Kita gunting aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kita tinggal ini seperti ini ya. Oke, ya. Jadi dia membentuk spiral. Oke. Sekarang saya mau tambahin di sini anting ya. Nah, di sini kita kasih anting. Oke, ini saya selipkan di sini ya. Seperti ini ya. Ini supaya tidak kemana-mana ya. Nah, ini saya masukkan di sini. Ini saya ikat ya. Oke. Dan ini saya selipkan. Oke, saya gunting. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, jadi antingnya saya pasang seperti ini ya. Thank you for watching.